Saya bertanya, bagaimana pendapat Ustadz bila ada akhwat? Oh, ini serius nih. Bila ada akhwat yang ingin menikah muda tapi orang tua tidak setuju karena ingin anaknya lulus kuliah dan menggapai cita-citanya dulu baru boleh menikah. Saya termasuk yang kategori ini. Makanya umur sudah 41 tahun, anak masih kecil karena terlambat menikah. Pulang dari, jadi curhat jadinya. Makanya saya anjurkan selalu, kemarin bulan Agustus saya sebulan di Kairo, diundang adik-adik untuk dialog. Ustaz Somad, apa pendapat Ustaz tentang kami yang masih kuliah di Kairo ini? Bagaimana kalau kami menikah? Saya bilang, baik. Tentang makannya Pak Ustaz, bukan urusan saya. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua kan? Iya. Masih ada subsidi APBD kan? Iya. Yang perempuan itu juga? Iya. Gabungkan APBD-nya. Dua. Tanya dia, oh Adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Kita mungkin nanti dalam keadaan susah, tapi demi untuk kebersamaan. Mungkin kita akan makan sebulan sehari sekali saja. Kata si perempuan, enggak apa-apa mas, tapi jangan lama-lama ya. Manistata aminkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kepala kalian lebih terjaga, apalagi anak tadi hafal Quran. Dengan menikah maka hafalannya terjaga, karena mata ini luar biasa. Imam dari Palestina mau beli roti gandum, sudah masuk ke dalam toko penjual roti, keluar lagi. Kenapa? Karena penjaganya pakai rok mini. Dia enggak mau hafalannya hilang melihat lutut si penjaga. Walaupun lutut itu hitam dan berkudis. Saya tanya, le, matkhus jua le, kenapa kamu enggak masuk ke dalam? Kata dia, itu ada perempuan tidak menutup aurat, saya tidak mau hafalan saya rusak. Dia keluar, saya yang masuk ke dalam. Saya beli roti, 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 saya beli, selesai. Jamaah nanya, Ustaz enggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Maka kalian yang mau menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, mampu. Lihat Ustaz Arifin Ilham, mampu dia, dinikahkannya anaknya. Umur 17-18 tahun, menikah anaknya. Sekarang diundang kemana-mana, memberi motivasi menikah muda. Saya kalau tahu nikah itu indah, begitu pagi khitan, sore nikah langsung. Kasih tips agar bicara ke orang tua untuk minta izin nikah muda. Sampean jangan ngomong langsung ke orang tua. Jangan pulang dari sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhallazina amanu. Jangan kamu yang ngomong. Jangan kamu yang ngomong, orang tuamu itu ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Ustaz Fulan. Biar Ustaz yang ngomong. Nah, Ustaz yang ngomong, Bu, ibu punya anak? Iya. Sudah punya layak menikah ya? Dia mau enggak nikah? Oh, itu bagus sekali dinikahkan. Nanti dia ngomong. Atau bapaknya kerja di mana? Di kantor Bupati Lamongan. Pak Bupati yang ngomong. Sampean kene. Nikah langsung. Kalau enggak percaya coba. La ilaha illallah ma lana rabbun siwa.